Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan membuat video anti maling yang part ke-5 ya. Kemarin sudah part ke-3 dan ke-4 sudah saya gabung. Kemudian yang sekarang akan saya buat video anti maling yang part ke-5 ya guys, ke-5 ya. Oke, seperti biasa jangan lupa buat penonton di channel Insanter Kepo yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan kasih like-nya juga, serta aktifkan tanda loncengnya biar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya guys. Oke, langsung saja, di sini saya akan membuat alarm anti maling yang sangat mudah dan simple untuk dipraktekkan ya, dengan memanfaatkan ini ya, apa, klakson ya. Jadi ketika mesin dihidupkan atau kontak di on kan, itu nanti langsung klaksonnya berbunyi terus ya guys. Oke, langsung saja untuk alat dan bahannya, saya menggunakan ini ya, kabel ya. Terus solasi ya. Kalau saya nyebutnya biasanya solasi. Kemudian saklar kecil ya. Seperti ini. Ini harganya sekitar 2000-an. Terus saya menggunakan gunting ya, nanti buat motongnya. Nah, alatnya hanya itu ya guys, kabel ya. Oke, langsung saja akan kita buat ya. Sebelum kita merangkai atau sebelum kita pakai saklar, kita terlebih dulu kita cek dulu ya guys, mana yang positif dan mana yang negatif ya, biar kita bisa menemukannya ya, dengan cara kita on-kan dulu kontaknya ya guys. Nah, setelah di on-kan kontaknya, kemudian kita cabut nih ya. Satu, jadi gini, kita apa, misalkan kita cek yang atas dulu ya guys. Atas gini sama yang bawah sini. Oh, ternyata ini yang listrik, ini yang apa, negatifnya ya. Nah, nggak nyala kan. Terus kita ini lepas yang sini, kita tancapkan di sini. Terus kita cek sini ya. Oh, ternyata yang ini ya guys. Jadi nanti yang kita modif yaitu sini ya, sini kemudian dikaitkan dengan yang ini ya guys. Oke, kita menggunakan kabel ini ya guys. Ini panjangnya terserah, tergantung kebutuhan, mau apa, nanti saklarnya mau disembunyikan di sebelah mana. Yang penting hanya teman-teman saja yang bisa mengetahui ya guys. Oke, kita sambung dulu, kita buat kabelnya gini ya. Kali ini jangan pergi lagi, kau yang terindah dan teristimewa, kau telah tinggal dalam palung hati, dalam hidupku hingga matiku. Aku ingin engkau di sini menemaniku dan menyayangiku setulus hati, tak lagi terbagi, kasih setialah padaku. Oh ya, ini ya guys, kita kasihkan di sini ya, gini saja seperti ini, kemudian kita ini masukkan ya guys.
seperti ini ya. Terus yang satunya itu kita tempelkan atau kita taruh di sini ya, kita pakai, atau yang penting kena body ya. Seperti ini ya guys. Terus ini kan warnanya kan merah sama hitam, jadi kelihatan mencurigakan gitu ya. Nah ini kan warna hitam. Nah saya akan lilit dengan menggunakan solasi ini ya, biar warnanya sama dengan ini ya. Saya akan menyembunyikannya bisa melalui sini ya. Pokoknya pintar-pintar teman-teman biar rapi ya guys. Ini ya guys, saya akan selempitkan, sisipkan di sini ya guys, di bawah sini ya. Terus saya akan gunakan saklar sini ya. Nah, ini hanya sekedar contoh, teman-teman bisa taruh di bagian mana saja, yang penting teman-teman merasa itu tempat yang paling aman dan hanya teman-teman yang bisa mengetahuinya ya guys. Kita potong dulu ininya ya, kabelnya. Kita tutup dengan menggunakan ini solasi.
biar tidak ada air yang masuk, biar tidak terjadi konsleting ya. Ini sekarang sebelum kita sembunyikan, kita tes dulu ya guys. Sekarang kita nyalakan kontaknya ya guys, biar kita tahu alarmnya berfungsi atau tidak ya. Nah ini kondisi tidak dinyalakan alarmnya ini ya, ditelakson masih seperti tadi ya. Kemudian kalau kita gunakan ini ya, nah ini ya. Kemudian kalau kita mau berhenti ya, kalau kita mau berhenti ya tinggal kita nyalakan gini ya, detek saklarnya. Kemudian ketika ada arus listrik atau setrum itu langsung klaksonnya bunyi terus gitu ya, jadi langsung bunyi terus. Nah sekarang kita akan sembunyikan ini saklarnya ya guys. Pokoknya untuk menyembunyikannya pinter-pinter teman-teman, mau taruh di mana, yang penting tidak ketahuan sama orang lain ya. Ini diselipkan. Kalau teman-teman punya lem tembak, bisa dikasih lem tembak ya. Nah, seperti ini ya guys. Oke. Nah, jadi ketika kita parkir, kan tidak kelihatan curiga ya, karena kan kita di sini gitu ya. Tinggal sekelek kanan dan kiri. Seperti ini ya. Gitu. Jadi ketika kita mau parkir itu kan tidak terlalu dicurigai gitu loh, karena kita yang tuasnya atau ini saklarnya kan di sini gitu loh, jadi tidak terlalu kelihatan gitu ya. Pokoknya ya itu, jangan sampai ketahuan saklarnya ditaruh di mana gitu ya. Oke, langsung akan kita pasang bodinya ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton di video kali ini di anti maling part yang kelima ya. Membuat alarm anti maling sangat simpel sekali, sangat mudah sekali ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua biar terhindar atau mengurangi ataupun meminimalisir terjadinya curanmor atau kehilangan sepeda motor ya guys. Oke. Jangan lupa buat saksikan dan tonton terus video-video yang lainnya di channel Insan Terkepo ini.
karena ada video-video yang menarik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton ya. Jangan lupa buat like, good comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Oke, bye.